Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali bersama CM57 ya. Lama sekali kita nggak upload video, teman-teman, karena sibuk. Jadi hari ini kita upload video lagi tentang Bali ya, karena kita singgah di Bali. Dan ini di villa, kita tinggal di villa. Itu biasanya kalau di Bali ada candi-candi seperti itu di belakang, teman-teman. Oke, simak terus keseruannya bersama kami CM57. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dukung terus channel kami agar dapat berkembang lebih baik lagi, teman-teman. Ini kita liput suasana villa di Kuta ya, dekat-dekat bandara, teman-teman. Dan tempatnya ini sangat sejuk sekali, nyaman di sini, murah, teman-teman. Satu malamnya itu sekitar 350.000. Ada fasilitasnya air panas, TV, AC, teman-teman. Itu yang standarnya ya. Dan ada sarapan pagi, minum kopi juga. Ini berhubung bulan Ramadan, jadi sepi, teman-teman. Bulan Ramadannya kita ada di Bali. Di sini ada money changer juga. Kalau teman-teman mau ke sini bisa tukar, itu ada mata uang banyak, teman-teman. Di semua negara bisa tukar di sini. Oke, lanjut terus keserunyaannya bersama CM57. Ini suasana pagi hari di Kuta, teman-teman. Oke, cekidot.
gak mau tuh. Gak biasa sih, Pak. Oke, kita sudah berada di Bali ya, teman-teman. Ini kita mau ke Patung Kuda ya, teman-teman. Patung Kuda dekat bandara, ini kereta kuda. Sangat indah sekali, teman-teman. Ini sekitar 5 menit dari bandara. Teman-teman yang ingin singgah ke sini bisa jalan-jalan ke sini, teman-teman. Menikmati hasil seniman di Bali dengan konsepnya patung kuda ya. Luar biasa sekali, teman-teman. Balik arah lagi soalnya nggak ada Google Map.
ini kitanya mau menuju ke Pantai Kuta, teman-teman. Oke, simak terus bersama kami JM57, teman-teman. Ini suasana sore hari ya, jam 5. Dong.
Ini masuk hotel, masuk mana ini? Tahu. Pacuan. Pacuan guys. Tuh. Merah putih gue. Dan ini kita sudah sampai di Pantai Kuta ya teman-teman ya. Ini gapuranya dan ini banyak sekali pengunjung teman-teman. Lalu ke Bali jangan lupa singgah ke sini ya teman-teman ya. Di sini wanginya kencang, ombaknya besar teman-teman. Ini banyak sekali pengunjungnya. Tuh airnya, lihat gelombang-gelombang ombaknya teman-teman. Sini banyak orang-orang yang bermain. Di sana ada patung Arjuna itu teman-teman. Lagi di mana ya? Ini anginnya kencang sekali.